Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena dunia teknologi. Pada minggu ini, salah satu peranti baru yang dilancarkan untuk pasaran tempatan adalah Acer Liquid C1 yang mana merupakan telefon pintar pertama berasaskan chip Intel yang dilancarkan di pasaran Malaysia. Peranti ini dijana menggunakan Android 4.0 Ice Cream Sandwich dan menawarkan antara muka natif padanya. Acer Liquid C1 ini akan mula dijual di pasaran Malaysia bermula 26 Mac ini pada harga RM999 Malaysia. Selain peranti Acer Liquid C1, pihak Google pula pada minggu ini memperkenalkan salah satu aplikasi pengambilan nota mereka yang dinamakan sebagai Google Keep. Google Keep telah tersedia dalam bentuk aplikasi untuk pengguna Android dan boleh diakses melalui web. Seperti biasa, ia ditawarkan secara percuma membolehkan pengguna menyimpan nota dalam bentuk teks dan gambar di samping dilengkapi dengan sokongan carian padanya. Minggu ini juga, Perdana Menteri kita mengumumkan perkhidmatan internet percuma selama 30 minit pertama untuk golongan yang kurang berkemampuan dan akan mula diperkenalkan seawal April kelak. Di samping itu, Celcom Axiata mengumumkan kerjasama dengan pihak Wikimedia dalam menawarkan perkhidmatan mengakses Wikipedia secara percuma melalui peranti mudah alih. Digi pula bersama-sama dengan Evernote mengumumkan kerjasama di mana pelanggan pakej tablet terpilih akan mendapat langganan Evernote secara percuma selama 3 bulan. Telekom Malaysia pada minggu ini turut sama menyambut ulang tahun perkhidmatan jalur lebar mereka, Unify, yang ketiga. Twitter pula pada minggu ini menyambut ulang tahun yang ketujuh di mana bersama-sama dengannya mereka turut mengumumkan kini terdapat lebih 200 juta pengguna aktif yang menggunakan perkhidmatan mereka setiap bulan. BlackBerry turut tidak ketinggalan di mana pada minggu ini pihak BlackBerry mengatakan kini terdapat lebih 100,000 aplikasi di BlackBerry World yang boleh dimuat turun pengguna BlackBerry 10. Dan akhir sekali, salah satu aplikasi menarik daripada pembangun tempatan adalah Telaga Buruk untuk pengguna iOS sekaligus membawa permainan tradisional ini ke arena digital. Jadi itu antara rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan ikuti perkembangan dunia teknologi semasa di amanz.my. Saya Nisa K untuk Amanz. Yosh! Yeah.